Aduh nih gak kelihatan, gue gacanya bingung, goblok. Aduh kesel banget gue. Lah mana skinnya? Kok skinnya gak ada bang? Dimana bang skinnya bang? Oke guys, apa kabar? Kita kedatangan skin baru nih, Teknik Wari. Gue udah hilang semingguan ya. Ya gue lagi no life banget ya di rumah. Lagi gak tahu kenapa gitu ya. Pokoknya semenjak gue habis sakit kemarin itu, gue tuh jadi sering ngap-ngapan. Jadi kayak mager ngapa-ngapain gitu. Jadi gue cuma main game doang di rumah. Gak mau live stream, gak mau apa namanya bikin konten, menikmati hidup. Cuman ini tanggung jawab gue nih buat bikin konten skin baru ya, Techno Quarry, Solve the Riddle and Get. Jadi sebenarnya gue belum tidur sekarang. Gue tadinya mau buat ini sore aja, tapi takutnya malah gak buat lagi karena gue udah seminggu gak bikin konten. Dan ini gacanya agak ribet. Tadi gue udah dikasih tahu caranya, cuman agak ribet. Jadi sebelum gue tidur gitu ya, nanti gue bakal ini schedule buat upload ini. Jadi gue bakal kelarin dulu nih edit videonya. Jadi kalau misalkan kalian lagi nonton, mungkin gue lagi tidur gitu ya. Nah, semoga gue mimpi indah guys ya. Gue tuh pengen live stream gitu, cuman aduh mager tuh kebangetan gitu ya. Jadi ini tuh skinnya, gue nggak tahu nih, kayak limited ya buat raritinya. Terus ini tuh kita disuruh cari kata, cari angka. Sebenarnya gacha-gacha juga nih, cuman ini tuh gue takutnya habis banyak nih, karena kita disuruh cari kata tuh Lador. Iya Lador ya, Ladore, karena ENR-nya itu udah ada di sana gitu kan. Nah kalau misalkan ini gue udah tahu caranya, gue udah dikasih tahu, gue udah baca ya kan. Ntar kalian ngikutin gue aja kalau misalkan kalian dapetnya banyak gitu ya. Gue juga nggak tahu ya gue dapet berapa ya. Jadi mungkin lu ikutin aja kalau misalkan gue dapetnya bagus gitu ya, lu boleh ikutin. Tapi kalau misalkan gue salah, jangan diikutin. Jadi kalau misalkan kalian tuh dapet 20 kata yang udah salah, itu bisa diganti sama satu kata bener gitu. Dan tadi sih dibilangnya itu, kalau misalkan kata yang benar atau ini alfabet yang benar itu nggak mungkin, bukan kata ya, alfabet yang benar itu nggak mungkin bisa namanya itu ditukar di sini. Tinggal sisa Ladore doang. Gue udah siapin 1.300 voucher. Kita bakal langsung kali aja nih, dik kali 10 kali kali ya langsung ya. Gue mau tahu gitu ya dapat huruf apa aja gitu kan. Nah ini lu dapat O kan? O tuh kayak, aduh nih gak kelihatan, gue gacanya bingung, goblok. Aduh kesel banget gue, bikin emosi aja. Nah gue dapet 2 nih, O sama A gitu kan ya. Ini gue kecilin banget biar gak kelihatan sekalian. Elan, ini bisa taruh A kita di sini, ya kan? Elan, Dor, ini kasih O, ya kan? Goblok, bener gak sih? Elan, Dor, bener. Elan, Dor, kok R-nya 2 ya? Elan D O R. Ini juga Elander ya? Gimana sih Elandernya berapa ya? Kagak tahu lagi gua. Entar dulu nih. Gua cek dulu nih Elander berapa nih? Oh iya, R-nya 2 guys. Elandor. Itu ya. Oke. Terus ini udah ada 8 biji tapi kan gua dapat bener tadi 2, gua dik 10 kali lagi. Siapa tahu dapat bener lagi kata-katanya kan. Dapat R. Alright. R taruh sini R. Ya kan? Nah, ini kan lu punya 17 nih. Ah, masih kurang. Mendingan kita dik satu kali aja tapi 3 kali. Jadi kalau misalkan salah lu exchange gitu ya. Jadi langsung aja nih lu dik sekali. Enggak, itu I apa L itu? Itu I ya. Iya itu. Terus dik lagi, lu dapat warna apa? Z. Kagak ada Z. Dik sekali lagi, ya kan? C, ora ada. Baru lu exchange nih. Buset, gue pinter bener. Kita exchange semuanya nih. Langsung 10 biji kan. Elan Dor. Kita kurang D guys. Ini L ada nih. Gue mau L. Oh ini D. D nya kayak O suwe. Oke gue L aja ya. Nama gue kan Lihan L gitu kan. Emang agak ribet aja nih. Ini L. Oh bisa ditukar loh. Hati-hati guys ya. Jadi kayaknya sih bisa ditukar loh itu loh. Tadi gue lihat di sini L nya bisa ditukar loh. Hati-hati kalian. Takutnya gitu. Takutnya bisa ketuker nanti malah abis gitu kan. Kita dik 10 kali lagi, ya kan? D. Oke, berarti voucher gua masih sisa banyak, guys. Tadi ada 1.300 ya kan? Ada 1.300 terus sisa sekarang itu sekitar 649. Berarti gua habis kayak hampir 700 lah ya. Untuk skin ini tinggal kita lihat aja efeknya kayak gimana. Katanya sih langsung masuk ke mail game ya kan. Skin Elandornya.
Ini gue ada suaranya gak sih? Ini gak ada suaranya. Silent HP gue jangan-jangan ya kan? Oh ada. Nih ada. Baru kedengeran coy. Darwin Avatar. Darwin Avatar. Ini Teknopang, Kristal. Lah mana skinnya? Bentar. Dimana skinnya ini? Kok gak ada gitu kan? Kok skinnya gak ada bang? Dimana bang skinnya bang? Udah diambil dimana bang? Bang, gua gak tahu bang ini bang. Nih, udah tinggal reset ya kan di kiri udah keambil semua ya kan? Tapi skinnya kagak ada. Lu, ntar guys ya, gua cek dulu nih. Ntar gua kasih tau lah skinnya kemana gitu ya. Gua cek dulu bentar. Gua juga bingung ini kemana. Bikin skin tuh yang gampang-gampang aja ngapa ribet banget sih bikin puyeng pala gua aja gitu. Ini ngapain disuruh milih skin violet lagi? Ini skin violet lagi. Violet tuh udah banyak skin yang olahraga tuh di Instagramnya violet lagi, anjir. Itu ntar kalau misalkan lu mau main ranked pakai violet ya itu full bisa di slide, ya kan? Buset dah itu bingung banget gue skinnya banyak banget mau pakai yang mana juga bingung. Ini disuruh pilih lagi. Ada violet color blast lah di situ. Ya ampun udah banyak banget skin violet ini banyak skin yang belum ada gitu hero-nya hero-nya udah ada tapi skinnya tuh masih jelek gitu masih banyak. Jangan violet mulu, bingung gua. Kenapa harus violet? Ini violet skinnya udah banyak banget, woi. Buset ini. Woi, buset dah tuh. Ini skin gua belum punya yang ini nih. Yang ini gua belum dapat yang codex nih. Belum main lagi gua yang ini udah mau keluar. Bingung gua kenapa violet mulu. Cakep kagak. Aneh banget ya. Aneh banget, out of context ya, tapi enggak apa-apa. Kita bakal lihat skin Elandor aja. Biar nambah durasi ya kan. Ini nih ya, skinnya ternyata di backpack guys. Jadi kalau misalkan kalian itu di mail ya kan, diambil-ambilin ntar di backpack. Nih dapat nih skin Elandor, Techno Lantern, Green Lantern. Nah pokoknya itu. Kita harus coba di training aja ya kan. Karena gue belum tidur ini. Gue masih mengusahakan banget nih. Biar lu semua nih kagak salah gacha. Lu mau top up di Zuka Shop ke, lu mau top up di mana. Tapi jangan sampai salah gacha gitu. Nah, kita langsung aja ambil ya. Skill-skillnya kita cooldown kita matiin ya kan efek recall dulu cek. Gak ada efek recall pasti. Ini skin murah enggak nyampe 1000 lu minta efek recall enggak bakal ada harusnya. Terus basic attack. Basic attack-nya berubah, Bro. Jadi warna hijau. Tapi kok jelek ya? Bukan jelek, kurang oke gitu ya. Kayak semangka tau enggak lu? Gak Techno Lantern, lebih mirip semangka ini. Iya, lebih mirip semangka loh. Itu gue liat di layar gue. Kayak megang semangka loh dia. Iya terserah. Gimana ya, coba kalian liat ya. Ini kayak apa, kayak semangka loh ini. Kupu-kupunya jadi warna hijau. Tapi gak semewah Techno-Techno yang lain ya kan. Kalau Techno tuh ada apa sih, Nakrot ya. Itu Cybercore. Techno tuh ras juga Cybercore bukan? Techno tuh siapa ya? Techno lupa. Oh ini kemarin yang AWC si Diaochan tuh Techno kalau nggak salah masuknya tuh. Tapi untuk skin senilai ini untuk Elandor yang belum punya efek ya kan Elandor kan belum ada skin yang berefek ya setahu gue ya. Ya lumayan lah buat lo beli kalau misalkan lo emang gak suka pakai Elandor cuman. Dari hero ya juga sekarang tuh Elandor udah lumayan jarang dipakai. Bukannya jelek, cuman gimana ya? Masih banyak archer yang lebih bagus dibanding Elandor sekarang. Jadi Elandor jadi kurang bagus. Cuman kalau misalkan kalian suka ya main Elandor karena kan dia kan bisa ngebling-ngebling gitu ya, bulak-balik ngebego-begoin musuh gitu. Jadi ya beli aja sih, tapi gue udah jarang banget liat Elandor dipakai di ranked ataupun di mana ya. Di turnamen pun Elandor udah jarang banget dipakai. Cuman nanti nextnya mungkin kalau misalkan bakal di buff atau gue nggak tahu nih bakal ada skin Elandor yang lebih keren lagi atau gimana dari ini. Kalau misalkan lu memang bukan kolektor skin, ya lu pikir-pikir lagi kalau misalkan mau beli. Tapi kalau misalkan lu memang kayak, wah lu Elandor banget nih orangnya nih, gue Elandor gitu ya, lu beli aja skinnya. Karena ya menurut gue worth it aja karena nggak terlalu mahal. Lu siapin aja voucher kayak tadi tuh kayak sekitar 700 mungkin udah dapet gitu ya. Jelas voucher tuh hampir ya 100.000 lebih lah guys ya. Ya mungkin itu yang bisa gue kasih tahu kalian biar kalian gak salah gacha aja. Gue cuma pengen ya share aja gitu ya. Takut ntar kalian malah salah gitu kan karena metode gachanya memperibetkan ini dan juga membingungkan kayak skinnya tuh dari mana ternyata di backpack gitu ya.
Mungkin itu aja, thank you udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.